Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's me Aidil. Okay, hari ni aku nak buat satu video baru. Bukanlah video lah. Tapi aku nak review, iaitu review apa tu, Ayat Tea Life biskut tea caramel tu. Dia ada buat keluar dua kan. Satu biskut tea caramel dengan satu lagi Oreo caramel eh? Ke Oreo yogurt strawberry tu lah. Aku tak pasti yang tu. So, sekejap lagi, maybe aku akan beli salah satu. And then, kita akan balik rumah. Kita akan review pasal Ayak Tea Life tu. So, stay tuned guys. Aku nak pergi beli. Okay guys, dah dapat Tea Life. Aku beli biskut tea caramel large. RM RM10.99. So, jom kita minum. A few moments later. Okay guys, dah sampai rumah. So, let's go makan dan minum. Actually aku nak makan dan minum. First, kita nak minum apa nama ni? Tea Life ni dah, yang Tea Life buat keluar apa tu, ayam baru kan? Iaitu biskut tea caramel. Aku tengok ramai orang dah buat video ni dan dia cakap sedap. So, kita akan cuba. Dan pada masa yang sama, aku akan makan, Allah Akbar, aku akan makan Maggi, iaitu mi sedap Korean chicken spicy. Korean spicy chicken, dua tu lah. Maggi ni aku biasa makan dah, tak pedas sangat pun. Tak pedas macam yang ghost pepper minggu lepas tu. Gila, yang tu macam boleh membunuh aku lah. So kita akan makan sambil review pasal Ayak Tea Life ni. Let's go. Kita minum dululah Maggi ni, biar sekejap lah. Sebab fokus utama kita ialah nak review Ayak Tea Life. Jom cucuk. Sekejap no. Dia dah cayang sebab sejam jugalah duduk dalam kereta tadi ayak ni. So dah tak tahu dah manis ke tak ke. Bismillahirrahmanirrahim. First sedutan. Oh my god, sedap bapa. Mana weh? Weh sedap weh. Dia kat oh sedap. Oh. Sedapnya, manis-manis dia. Sebenarnya aku tak minum sangat Tea Life ni, tapi apa yang buat aku tertarik dekat Tea Life ni sebab dia buat keluar yang ni kan. So dia biskut tea sebab aku suka biskut. Dan pertama-tama dia macam crunchy biskut tu. Dia pecah-pecahkan biskut tu, nampak tak biskut ni tu kelihatan. Macam tu. Kalau yang satu lagi tu Oreo, dia pecahkan Oreo, dia letak dalam ni. Lepas tu dia bubuh sirap strawberry kat tepi-tepi ni. Kalau yang biskut tea caramel ni, dia tak bubuh sirap tu. Aku tak tahu sebab apa. Tapi sumpah weh, sedap weh. Aku sebab baloi lah dengan harga dia RM10. RM10. Eh, sedap weh. Sekejap. Dia jadi macam, dah jadi ayak sikit-sikit sebab kan lama dah kan dulu dari itu tadi. Kalau tak tadi mesti rasa air-air dia. Sedap lah. Aku nak rasa biskut dia. Biskut dia sedap. Dia bukan guna biskut Mary, dia guna biskut, tak biskut apa nama tah. Tapi sedap lah biskut dia. Sedap. Manis pun manis, nasi baik manis. Kalau tawak tu bukan menyumpah dia. Tak suka lah tawak-tawak. Suka manis-manis. Macam aku manis. Tiba. Sumpah ni sedap ayak ni. Hampa kena cuba. Berbaloi sangat bagi aku. Entahlah, memang sedap lah. Dia rasa manis dia. Dia rasa macam caramel, susu caramel dia tu kan. Rasa sedap. Tapi kalau bagi aku, kalau dia letak apa tu, boba, boba yang hitam-hitam tu, kalau dia letak dalam ni, maybe
maybe okay lah juga. Tapi kalau aku, aku tak tak mahu lah. Tapi kalau dia letak pun sedap juga. Boleh lah gigit-gigit kan. Yang ni dia tak boleh nak gigit apa-apa. Gigit biskut tu je. Sedap. Kenapa kau rasa macam ayam cendol ya? Rasa macam mana-mana cendol ya? Wah, best. Tak menyesal aku beli. Dan harga pun okey. So, jom kita makan Maggi pula. Dan bismillahirrahmanirrahim. Apa kena beli weh, tak menyesal. Makan lagi. Rasa minum yang silap ni. Sudah ngam sangat-sangat. Apa ingat dulu kan Allah silap buat keluar. Apa Maggi kan, Maggi, Maggi boba tu tak sedap pun. Maksud tiba-tiba dia buat keluar ayak yang sedap ni. So, apa yang terasa? Apakah strategi marketing yang T-Life buat? Mula-mula dia buat keluar Maggi, adih, pedas apa? Dia buat keluar Maggi mi boba yang tak sedap tu. Lepas tu dia buat keluar ayak caramel yang sedapnya. Apakah strategi marketing mereka? Sila komen dekat bawah. Okay, situ je lah kot video ni. Bagi aku makan Maggi ni sampai habis. So untuk ayak ni aku bagi rating dia, kalau per 5 aku bagi 4.5 per 5 bintang. Lagi 5 bintang tu sekejap. Lagi setengah 0.5 tu maybe maybe dia kena tambah lagi biskut tu bagi banyak sikit. Baru mantap. Tu je lah. Ayak dia memang sedap. Tapi kau rasa macam jendol eh. Rasa macam jendol eh. So aku suggest lah kan. Aku recommend sangat dekat hangpa untuk cuba tilaf ni. Aku tak tahu lah, tilaf ni dia buat macam ikut musim ke. Maybe nanti dia tak buat permanen. Maksud dia tak tak tetap dah ayam T-Life caram, biskut T-Caramel ni. Maybe sampai bulan 12 ke, maybe tahun depan dah tak ada dah. So hampa kena cuba. Dapatkan segera biskut T-Caramel plus satu lagi tu apa? Biskut T-Oreo. Biskut T-Oreo yang tu dia special sikit sebab dia letak strawberry. Okay, so setakat itu sajalah video aku. Sudah. So Setakat itu sajalah video aku. Thank you kepada hampa yang tengok video ni, tengok sampai habis, yang support aku, yang komen, like, share. Aku appreciate sangat-sangat. So kepada siapa yang baru sampai ke channel ni, ni adalah video aku, video YouTube aku. Aku buat segala video yang aku nak buat. Buat yang apa yang aku suka je lah. So thank you sangat-sangat sampai yang dah subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng kat bawah tu supaya apa tak terlepas video-video yang akan datang. So setakat itu sajalah. Alhamdulillah. Bye guys.